Perbuatan putra musisi Ahmad Dhani Dul yang mengendarai mobil di usia belia juga mengakibatkan 4 anak menjadi yatim piatu. Mereka adalah keluarga almarhum Agus Surahman. Kini keempat anak yang masih kecil-kecil itu tinggal di rumah nenek dan kakeknya yang tidak memiliki pencarian untuk menafkahi mereka. Sri Sumarni berusaha tabah dengan kepergian putranya Agus Surahman. Ia merasa harus terlihat tegar di hadapan keempat cucunya, anak-anak Agus. Sebab mereka kini yatim piatu. Baru 6 bulan lalu, mereka kehilangan ibunya. Kini giliran ayah mereka yang menemui sang pencipta. Si sulung berusia 11 tahun, sedangkan yang bungsu 2 tahun. Hanya nenek dan kakeknya yang kini menjadi tumpuan mereka. Warga Sukapura, Jakarta Utara ini merasa sangat kehilangan. Apalagi Agus adalah tulang punggung keluarga ini. Sumarni mengenang saat-saat terakhir bersama putranya itu. Nah, setelah itu anak saya itu ngomong, katanya sebenarnya malas mak mau berangkat, udah capek, malas. Dia bilang, saya kalau emang udah malas, ya udah, jangan berangkat. Dia bilang. Tapi karena ini tugas kantor, kata anak saya, kalaupun saya ini nggak berangkat, besok tetap kerjaan saya itu numpuk, lebih berat. Dia bilang. Sri dan suaminya kini tengah bingung bagaimana memberi makan dan menyekolahkan keempat cucunya. Sebab kakek dan nenek ini tidak punya pencarian untuk menafkahi mereka. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Doni Aditya, TV One mengabarkan.